pencapaian aspirasi keluarga Malaysia dan juga beberapa perkara yang harus juga kita lakukan dalam sesi penilaian AKM tersebut, ada beberapa perkara yang boleh kita banggakan bersama. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pegawai yang semua mereka menjayakan. Musyaf perbitan kalian pada kali ini, saya juga memaklumkan akan membawa beberapa pembaharuan selaras dengan perkembangan semasa, seperti tanda-tanda hukum berwarna yang bukan untuk kelihatan cantik semata-mata, tapi juga berfungsi sebagai panduan bacaan bertajwid yang lancar dan betul. Edisi terkini mengandungi keenam-enam hukum tadi bermakna. Jadi ia bukan hanya hukum tadi, tetapi kita dengan mewarnakan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ditetapkan dalam garis panduan yang pewarnaan tadi dan diberi nilai tambah berupa warna untuk wakal, berhenti, dan teruskan bacaan, dan ibtida, iaitu berhenti dan ulang bacaan. Ini adalah sebab banyak juga mereka yang telah pun memaklumkan kepada kita bila sampai masa itulah sepatutnya yang dapat kita betulkan daripada masa semasa. Jadi saya yakin penambahbaikan ini dapat memudahkan orang ramai untuk membaca Al-Quran dengan tajwid serta bacaan yang tepat. Mereka kita sama-sama merebut peluang dengan kemunculan bulan Ramadan ini yang barakah untuk mereka dan anak-anak untuk kita memberikan sumbangan kepada mereka.